pertama. Yang kedua, nak dapat sedap buat ibadat ni, yang kena buang apa dia? Yang pertama, buanglah sikap mencari redha manusia. Macam mana ustaz nak kata redha manusia? Duk kira cari nak bagi manusia puas hati dengan kita. Hidup ni Pak Long, kalau manusia tak puas hati, tak ada kesan. Yang penting Allah Ta'ala puas hati dengan kita. Manusia tak puas hati, punya apa sayangan? Tuan-tuan nak cari manusia puas hati ni, tuan-tuan, Pak Long eh, mampu eh. Ni orang duk kata, ustaz, kami ni ustaz, suka ustaz ceramah, biadar kot tak suka. Mampu eh, bi. Saya ingat dulu saya nak main mengaji, tuan-tuan ni ada Pak Long seorang, saya tak tahu dah ada ke tak ada dah. Ada Pak Long tu seorang, majlis lama dulu ni. Majlis lama tu. Kuliah saya Pak Long duduk main. Ada lah jemaah. Tuan-tuan saya tak kenal siapa dia. Masa saya habis kuliah dia main salam. Dia kata, saya kata ustaz ni Pak Long ni. Kuliah ustaz yang dia duduk main. Kuliah online dia tak nak main. Peminat setia. Saya pun pergi. Katanya ada Pak Long. Alhamdulillah terima kasih lah duduk main jadi peminat setia saya. Sedap ke saya ceramah yang Pak Long duduk main dengar eh. Dia kata dah. Hang seorang yang mengajak aku dengar. Ada yang mengajak aku tak dengar. Telinga pekak. Majlis tuan-tuan. Pak Long tu telinga dia pekak. Saya yang mengajak dia dengar. Ada orang dia kata ustaz. Dia komen dia kata ustaz ni aku tak boleh ni. Dia ceramah ke dia menyeri ke dia jerah. Senang yang anak dengar dengar. Tak boleh dengar sudah. Tuan-tuan kalau nak ikut cakap manusia ke semua. Mampu eh Pak Long eh. Kalau dalam hidup ni tuan-tuan nak orang suka pada kita, mampu. Dia dalam hidup ni biasa tuan-tuan, ada orang suka kat kita, ada orang tak suka kat kita. Kita buat apa pun, ada orang suka, ada orang tak suka. Tu maknanya kita hidup dengan orang. Saya ustaz, Allah tak tahu nak kata ustaz, siapa? Saya tak pernah kacau orang ustaz, tapi orang duk kacau saya ustaz. Tu orang. Tambah tuan-tuan duk kacau orang, orang kacau tuan-tuan. Bisa. Tuan-tuan kata kat orang boleh, orang kata kat tuan-tuan tak boleh. Oi, hang ni apa? Hang kata kat orang boleh, orang kata kat hang tak boleh. Tuan-tuan duduk, buat baik orang kata, biasa. Tu menandakan bahawa kita hidup dengan orang. Saya ni ustaz tak ada tu buat apa pun ustaz. Oh, pi masjid balik masjid, pi masjid balik masjid, pi masjid balik masjid. Aduh. Tu pun orang duk kata kat saya ustaz, tak tahulah. Tu orang. Tuan-tuan bukan kacau orang pun. Rumah, masjid. Masjid, rumah. Rumah, masjid. Kedai kopi tak boleh minum. Orang kata lah, ni jenis hidup dia yang ni. Sampai tak pergi dengan orang, bebek hanya jadi malaikat yang jadi orang. Dia kata, padahal kawan tu bukan kacau orang pun. Ada tak dalam masyarakat tuan-tuan orang jenis tak cembok dengan orang? Ada. Dia tak mau, dia kata saya ustaz, kalau saya bercambuk dengan orang, saya pergi panggil lama saya balik-balik lah dulu ustaz. Saya duduk hidup di Kelang dulu. Jangan tanya siapa. Bi tanya orang Kelang, mee Kelang. Kenal tak? Dia duduk main cerita kat kita. Oi, cakap abang. Ya ustaz. Ni saya buang semua, buang. Oh, awak dulu abang buat apa? Ustaz jangan tanya buat apa lah ustaz. Tak nak cerita, ustaz kena tanya apa yang saya tak buat baru senang cerita. Nak abang kata dia hebat. Jangan duk pergi tanya apa dia buat. Dia tak nak cerita banyak benda yang dia buat. Kena tanya apa benda yang hang tak buat. Senang cerita. Apa yang abang tak buat ustaz? Yang saya tak buat tak rogol mak ngantuk. Yang tu ya ustaz. Bunuh orang. Ah, yang tu saya tak buat lah ustaz. Kalau saya buat saya tak ada sana. Bunuh tak ada lah. Tapi tumbuk melunya dah. Oh. Ayak ketum minum. Ayak ketum apa ustaz? Tak main ketum ustaz. Saya kalau nak makan ketum cabut pokok dengan akak saya makan ustaz. Tak ayak tak minum. Nak abak tadi hebat cabut pokok dengan akak dia kenapa? Ui hebat abang. Ha. Judi. Bukan cakap main ustaz nak. Jaga pusat judi. Ui.
Zina? Jangan duk tanya tu yang saya kata yang saya tak balas mak dengan tok ya. Ui, dahsyat abang lah. Ha! Saya tinggal ni ustaz duduk di Kelang ni saya jahat. Saya nak bawa hidup baru. Yang saya mai tang kampung ni ustaz, saya sewa rumah tu, saya nak jaga rumah, masjid, masjid, rumah, rumah, masjid, masjid, rumah. Tu yang saya tak mau berguil dengan orang. Orang kata pula lebih baik hampir jadi malaikat jangan jadi orang. Tak kena ustaz. Sebab apa abang? Sebab abang hidup dengan masyarakat, dengan orang. Faham saya nak abang? Saya nak abang, saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Masjid tuan-tuan kuliah setiap malam kan? Ni dia, ni. Ni dia ni. Tu. Ni. Ni muka ustaz, bukan muka wanted. Ni muka ustaz. Biasa satu kali saya pergi mengajak satu masjid tu. Dia ada Pak Long tu, dia baru main masjid lah kot. Dia duduk baca-baca. Oh, ustaz, duk ingatkan geng Taliban ni kata lah. Dia tengok macam dia kuliah ni aduk serban penuh, dia kata ingatkan geng Taliban ni ustaz. Kuliah setiap malam masjid tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya nak tanya tuan-tuan, kuliah setiap malam ni bagus ke tak? Bagus ke tak? Bagus ke tak? Bagus. Persoalannya, ada tak orang marah kuliah setiap malam duk buat ni? Dalam masyarakat ni ada tak orang duk ingat ke masjid duk buat kuliah setiap malam ni? Ada ke tak? Ada. Tu nak abang. Orang. Apa dia orang mengaji setiap hari? Apa dia orang ni? Dia duk tanya kita. Apa dia orang ni? Kalau mai tanya saya, dia kena. Mai tanya saya. Ha, baru dia tahu Selasa dengan Khamis celah tu ada abu. Tidak dia duk ingat kata lepas Selasa tu terus Khamis. Celah tu ada abu. Dia duk tanya ni pesepa ni berkuliah setiap malam ni pesepa. Jawapannya sebab hang pun duk buat maksiat tiap-tiap hari. Pak Long. Pagi kuliah subuh minggu. Lepas kuliah subuh tu bukan kita ada apa tu nak buat sampai ke maghrib. Saya nak tanya di antara subuh nak sampai maghrib banyak tak dosa yang kita buat? Banyak tak? Banyak ustaz. Kalau nak harap dengan bertobat, kalau nak harap dengan istighfar, paket mampuih dosa kita ni tuan-tuan ni. Kalau tak ada kuliah, tuan-tuan mai kuliah, mai dapat pahala, mai dapat pengampunan dosa. Duduk dalam kuliah, dapat pahala, dapat pengampunan dosa. Balik, dapat pahala, balik, dapat pengampunan dosa. Apa yang tuan-tuan nak? Tuan-tuan nak marah macam apa?